Welcome back to BNS Back to School. Dan di sini ada Brand juga. What's up, Brand? Michael here, guys. What's up, bro? Apa kabar? Baik, Kak. Kabar baik, Kak Andi. Okay, are you ready for this challenge? Ready dong. Okay. Ya, sedikit ready. Sedikit ready? Atau lu mau pulang? Okay, lawan kamu adalah Michael. Let's start. The first question is, mengapa burung suka terbang? Karena burung punya sayap. Karena mungkin dia punya sayap. Benar. Ya, benar. Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Sudah ditebang jatuh karena rumah, weh. Rumah rusak. Takut buahnya jatuh kena orang pukul kepala. Ya, soalnya kalau dicabut kan berat. Oh. Oh iya. Salah. Seberat cinta. Oh iya. Baik. Lanjut. Jagung bose merupakan makanan khas daerah Bete. Timur. Benar. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Nil. Sungai Kahayan di Kalimantan. Sungai Kapuas. Ya. Apa bedanya matahari dengan bulan? Matahari itu dia bintang, sedangkan bulan itu yang memantulkan cahaya bintang. Matahari terang, bulan gelap, segala berbahaya. Kayaknya dia lagi ini apa galau deh. Matahari ada diskon, bulan nggak ada diskon. Begitu lah. Adrik ya guys ya. Ada ayam 5 dikali 2. Berapa semuanya? 5. Karena dikali 2. Dikali 2. Ayamnya ada 5. Di darat berapa? Yang di rumah 5, yang dikali ada 2. Jadi berapa? 5. Tetap 5. Kalau dikali 2 di rumah 5, bukannya harus 7. Karena ayamnya 5 dikali 2, tapi pertanyaannya tidak jelas kan ada di mana yang si ayam-ayam tersebut. Jadi ya ambil saya semua 5 begitu. Ya benar. Kenapa daun berwarna hijau? Karena ada kandungan klorofil. Karena kalau warna kuning, daun mati. Benar. Berapakah ukuran dari sudut siku-siku? 90 derajat. 17. Betul. Apa nama ibu kota Kabupaten Manggarai Barat? Labuan Bajo. Borong. Salah. Yang benar adalah Labuan Bajo. Benar. Apa bahan utama pembuat lipstik? Karet, maybe. Tanah. Ya. Ya. Kita laki-laki, nah, Kak. Bisa pernah pakai itu, Pak. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada satu orang yang gugur, ada berapa orang yang akan kembali ke markas? Bisa 8. 8? 1. Karena dari 10 tersebut ya yang pasti satunya harus memberitahukan supaya yang lain tetap berjuang. Seperti itu. Salah, yang benar adalah 1009. Karena mati satu tumbuh 1000. Ya kan, karena mati satu tumbuh 1000. Wow. Sama kayak perasaan kok, Kak. 15% dari 90 sama dengan sabar. 13,5 kok. 35. Benar. Maka jawabannya salah. Apa lagi yang harus dibuang ke tempat sampah? Selain sampah, kotoran. Mantan dong. Benar. Betul. Nama kapal pesiar yang tenggelam pada tanggal 15 Juni 1912 adalah Titanic. Titanic. Benar. Apa golongan darah terbanyak di dunia? Oh, benar! A. E. Emang ada E? E itu, Kak. Ada punggung bahasa Inggris. Oh, oke. Salah. Yang benar adalah golongan darah O. Kalau ada bus kecelakaan, pesawat jatuh, ada kapal tenggelam, semuanya akan muncul di? Bukan. Di handphone? Kan berita semua sekarang paling pertama lihat handphone. Benar.
Betul, tapi salah. Jawabannya adalah TV, internet, media sosial, dan koran. Hasil dari 12 kurang 4 kali 2 sama dengan 12, 4 27. Benar. 12 kurang 4 kali 2, 8. 12 kurang 8 berarti sama dengan 4 dong. Oh, 16. Iya kan? 4. 8 kali 4. Salah, jawabannya adalah 4. Habis gelap, terbitlah terang. Itu adalah judul buku yang ditulis oleh ibu kita semua, Raden Ajeng Kartini. Yeah. Alia berjalan dari rumah ke pasar dengan jarak 2 km. Dan lanjut ke rumah nenek dengan jarak 5 km. Pertanyaannya, siapa nama nenek Alia? Surti. Benar! Nenek Santi. Benar! Dan ini dia skor kalian. Jawab ini 14 pertanyaan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.